Halo semuanya, gue lagi ada di event BP. Gue mau videoin ya supaya mungkin kalian bisa lihat-lihat juga. Cuman sorry kalau kameranya nggak bagus. Ini gue ganti kameranya sekarang dan kita lihat aja. Special Sportnos Clown. BP di Thailand udah lumayan maju. Ini salah satu breeder yang top lah di Thailand, Reality Ball Python. Dia punya sunset dia. Ya ini semua standnya cuman khusus ball python, nggak ada lagi selain BP. Ada kecil-kecil, cuman fokusnya BP. Dan ini rame banget orangnya ya. Relay. Dan ini event mereka ada setiap setahun sekali, jadi kayaknya sekitar bulan Juli Agustus kalau kalian mau datang, mungkin tahun depan kalian bisa datang lihat-lihat, belanja, ntar bawa pulangnya terserah gimana caranya, tapi kalau kalian ada waktu kalian bisa datang sih, keren. Nah ini ada stand khusus jual rak BP, rak tikus, dan dia juga ada stand khusus jual tikus ini. Gila, tikus saya jualan buka stand. Ini kalau suara gua kurang jelas, sorry karena ini video amatir lah ya. Nah, ini tikus bekunya. Buka stand. Nah, ini juga ada rak buat BP nih. Ini keren, gue pengen sih sebenarnya, cuman nggak bisa dibawa pulang, pulangnya bingung. Jadi pakai yang ada aja lah ya. Nah, ini masih banyak ya. Dan ntar siang ada lomba, gue coba untuk join kelas-kelasnya, karena kelasnya banyak banget. Siapa tahu ada orang Indo yang mau video
UI mau pengen buka juga lomba-lomba buat di Indo karena kelasnya banyak, jadi siapa tahu mau tahu itu kelasnya ada apa aja. Dan sini uniknya juga bukan cowok doang gitu yang main BP, cewek juga banyak. Ada seksi ball python. Oke. Seksi. Yang jualan seksi, guys. Tapi ramai, jadi gua enggak bisa ngeliput. Jalan aja ya. Segitu dulu, ntar abis ini gua videoin kontesnya mereka. Oke. Harga mereka cukup bagus ya, kayaknya agak di atas harga Indonesia, BP di Indonesia. Tempatnya juga keren-keren, mereka udah pakai box kayak di Amerika ya buat lomba. Lampunya juga oke, bagus. Kalau kita kan banyak kan pakai masih lampu jepit, lampu meja ya. Nah, ini tadi di sini masih ada, ternyata gua kelewatan nih. Kita lihat sebentar ya BP-nya. Ada pokok saya lagi belanja nih, lagi nawar-menawar. Ada corn snack juga sedikit. Gak bisa semua gue videoin karena lagi rame banget ya. Pokoknya ada Super ODB5. Jaga stand cakep nih kan, kalau di Indo biasa cowok semua ya. Ini lumayan lah, di sini bagus. Bagus, yang jaga bagus, yang BP-nya juga bagus, semuanya bagus di sini Maya. Lombanya ternyata kemarin doang, hari ini nggak ada. Oh, ternyata mereka satu hari selesai, cuman
yang juara-juara kita masih bisa lihat. Nah, ya udah nggak apa-apa kita lihat yang juara-juara aja ya. Sekalian di belakang ada kalau Indra kabur. Oke, kita lihat ya. Nih guys. Super pastel trick paso. Keren nih. Gue kurang tahu nih maksudnya apa, 4 mop, mungkin 4 mop tapi boleh ada resesifnya. Nah ini 3 mop, ini apa ya? Pinstripe, Enchi, apa ini? Ultramel ya kalau nggak salah deh. Oh dia, bagus sih warnanya, warna aslinya ini oranye banget nih. Terus ada combo mop, tapi boleh ada resesifnya. Ini yang menang Lavender Blade. Oke. Ini single mop, tapi resesif. Yang menang Lavender, single mop resesif. Nah ini 4 mop, tapi Hypo Complex. Yang menang Gi, Moja V, Black Pastel, Bos. Oh banyak banget nih guys, ini dia kelasnya banyak banget. Nah ini yang 3 combo, coklat hypo clown. Wah ini yang bagus-bagus ternyata di kontes semua guys, nggak ada yang dijual. Ini combo mop, berarti 2 mop kali ya pakai combo bos. Ini triple mop, tapi boleh pakai Desert Ghost. Ini yang menang OD Fire Desert Ghost. Keren. Jadi dia tiap resesif tuh ada kelasnya. Jadi kayak combo resesif hypo, combo resesif DG, combo resesif clown nanti. Ini Butter DG yang menang. Guys, laser di DG nggak jelek-jelek banget. Masih ada available di ini, di Davite Reptiles, ini Raster Head DG. Kalau mau buat ini bagus banget ini. Juara kan? Promosi dikit-dikit lah boleh. Nah ini 4 combo mob, cuman pakai pipe. Tuh. Ini yang menang Banana Blackhead Enchi Yellow Belly Pipe. Ini lebih dari 4 ini. 1, 2, 3, oh 4. Iya 4 combo pipe. Wah ini udah ada semua fight. Wah keren banget nih, gue baru pengen buat. Ini triple mop, 3 mop. Nah ini combo mop. Yang menang banana fight. Terus ada fight single mop biasa. Wah ini keren nih, Cypress OD Fire Clown. Wah ini warnanya keren banget. Ini combo clown. Ini apa nih? Oh, ini triple mop. Ini yang menang banana spot loss clown. Terus yang ini menang, yellow belly clown. Nah, ini single mop clown biasa. Ini albino complex. Yang menang apa nih? Wah, ketutupan. Nggak kelihatan, keren juga nih kayaknya. Ini apa nih? Oh ini 4 mob kodom. Yang menang Blackhead, Leopard, Butter. Wah apa ya? Espas. Gak tau lah gitu. Ini triple mob yang menang Banana Calico Yellow Belly. Combo mob, oh ini Pixel Leopard. Pixel gen yang masih jarang, kayak di Indo juga belum ada nih Pixel. Ini gen yang waktu itu pernah sempet dipromosin Justin. Ini single mob yang menang Leopard. Ini pialanya juga unik banget nih. Ini handmade nih kayaknya nih, keren banget.
Ini apa nih? Ini oh ini Sportnos Complex. Sportnos Complex kayak oh khusus Sportnos aja ada kelasnya. Ini yang menang Spectre Sportnos Pastel. Pastel Wafi apa itu Wafi? Ya itulah guys. Ini triple mall Sportnos Complex. Sportnos rasa pastel. Sportnos Complex. Sportnos Black Pastel. Ini spider aja ada kelasnya sendiri bro. Terus ini kita skip dulu karena ada orang nih ya, nggak mau minggir jadi diem lagi di sana. Lomba khusus spider kompleks. Bombomo. Ini spider OD yang menang. Yang ini yang 3 combo spider. Siapa ini? HGW. Apa itu yang di tengah? Apa YB gitu? Itu bagus ya. Dan gak wobbling ya. Gak semua spider tuh wobbling. Ada yang parah wobbling, apa ya? Ada yang gak juga. Ini kelas combo mahogani lah. Menang champion di Mojave Fire. Penampakannya combo Mahogany 8 Ball Complex ini yang menang Mahogany G. Ini double recessive complex, menarik nih. Cuma nggak ada tulisannya, ini nggak tahu yang menang apa. Lavender Clown, Albino Clown, ya kayak gitu. Yang ini apa ini? Ini Super OD Fire ketutupan sama BP-nya. Cuma tulisannya Quadruple Mode Complex. Ini single mob. Oh ini head kali ya. Oh ini pixel head clown. Pixel head clown. Ini triple mob super spread complex. Oh ini tunggu dong, ini keren, ini NG Freeway. NG Freeway. Keren. Ini coral, ini sama banana. Oh ini banana, ini banana freeway, ini banana NG freeway. Combo mob super strap complex, ini dua gen ya, ini calico yellow belly. Ini apa nih? Gak jelas sih. Oh ini oh yellow belly top. Yellow Berry doang. Ini Blue Eye Complex. Wah ini setiap gen ada kelas-kelas ini. Dia bukan kelas mop-mop lagi. Ini yang menang Banana Leopard Laser Cinnamon at Orir Blackhead. Ini Blue Eye Leopard Laser yang menang. Ini Black Eye Complex, Black Eye Complex yang menang Fire Pastel Pistrap
combo fire. Kompleks combo mag yang menang super fire. Kita masuk ke tengah nih saya. Sorry ya, sekali lagi kalau suaranya nggak jelas nggak apa-apa, yang penting nggak usah dengerin suara gue, yang penting ngeliat aja nih kan. Oh ini best of triples, yang menang black pastel, green stripe. Gue bingung sih katanya nih, emangnya bagus ini. Ini di grup C ada best of combo, albino fight. Albino fightnya low white. Di juara grup B, best of combo. Combo yang menang semua. Nah, ada orang. Ini best single combo mob. Yang menang spot nose. Piala. Ini juara yang combo 4 combo. Juara 4 combo. Kan sih ini apa ya? Oh, OD super pastel dessert boss. Ini juara grup B itu apa di sini? Best 4 combo juga. Menang black hat. Butter. Cinnamon, OD, pastel apa ya? Apa? Bingung sih. Ini juara 4 mod juga. Yang menang banana, kimchi. Wah, kayaknya gua nggak tahu deh apa, cuman bagus juga ya. Entah gua yang bacanya kurang bisa, atau mungkin tulisannya kurang jelas. Nah, ini albino black pastel leopard. Wah, lagi ada orang. Oh ini quadruple champion, apalagi tuh beda lagi, bukan best lagi nih. Ini apa nih menang? Banana NC Fire Clown. Banana NC Fire Clown. Rico Spider OD. Ini keren nih, mob hacker. Keren banget. OD Sport Mask Black Pastel Fire Clown. Extreme Champion. Combo Champion. Black Pastel Confusion. Ini combo juara single mob. Championnya Spectre. Nah ini Grand Champion nih. Nah, ini gak ngerti mesti tanya nih. Gintanon Champion. Oh ini Yellow Belly Fight doang, cuman motifnya bagus nih. Motifnya keren nih. Mungkin biasa kalau orang bilang nih, ini jangan-jangan bukan cuma Yellow Belly Fight nih. Iya kan? Ini apa juga? Everest Champion. Yang menang Yellow Belly or Asphalt Phantom Blackhead. Ini Grand Championnya. Ini Grand Champion apa nih? Grand Championnya GHI guys, satu game. Grand Championnya.
itu aja kelas-kelasnya. Kita balik lagi. Lihat.